Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Jamaah salat duhur Masjid Agung Jawa Tengah dan para pendengar radio DAIS, para pemirsa MAG TV yang kami muliakan, pada kali ini kami bacakan kitab Durutun Nasihin halaman 216 yang kita melanjutkan kisah tentang Barseso Al-Abid yang minggu kemarin atau Senin kemarin jelas sampai dengan selesai, kemudian disambung lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Hakadha ruya an ibn Abbasin radhiyallahu ta'ala, kemudian radhiyallahu anhuma, demikianlah itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhoi ya, Ibnu Abbas dan Sayyidina Abbas radhiyallahu ta'ala. Fa idza alimta hala barsiso alladhi sara fin nari khallada, tatkala mengatakan kamu tahu sikapnya Barseso, keadaan Barseso, keadaannya yang dia menjadi penduduk neraka yang selama-lamanya, yang kekal. Fa'lam annal insana idza taba'a muqtada syahwati wal hudubi yadhharu tasallutus syaitani ala qalbi biwasitatil hawa. Ketahuilah bahwa sesungguhnya manusia ketika dia mengikuti sesuai dengan syahwat-syahwatnya ya, dan dia mengikuti emosinya, tampak sekali bahwa dia sudah dikuasai oleh setan di hatinya lantaran lewat hawa nafsunya. Wa yasiru qalbuhu 'isha as-syaitani wa maqarrah, sehingganya jadilah hatinya manusia tadi menjadi kediamannya setan dan menjadi tempat tinggalnya setan. Masya Allah. Tapi wa idza jahada nafsahu wa lam yattabi mutadhas syahwati wal hudubi, tetapi tatkala manusia tadi berjuang melawan hawa nafsunya dan dia tidak mengikuti menuruti syahwat-syahwatnya dan dia tidak mengikuti menuruti hudubnya, marahannya, emosinya dan seterusnya, dia hatinya akan kaya kunu qalbuhu mustaqar malaikati wa mahbatuhum. Nih, hatinya akan menjadi tempatnya para malaikat, kemudian akan menjadi tempat turunnya para malaikat itu. Kebalikannya ya, jadi kalau dia tidak mengikuti hawa nafsunya, syahwat-syahwatnya, dia akan ditempati malaikat di hatinya. Sebaliknya, kalau hatinya itu menuruti syahwat ya, dan ghadab, tentunya akan dikuasai oleh setan, akan ditempati oleh setan. Lakin lamma lam yakun qulbun minal qulubi kholian anisyawati wal hudubi wal khirsi wal tomai
wa ghairi dhalika minas sifatil basyariyah amtasaati anil hawa. Kalau dia selama ya hati itu, dari beberapa hati itu sunyi, sepi, kosong dari syahwat, emosi, marah dan rakus, wattoma'i wal khirsi, wattoma'i dan mengandai-andai dan lain-lainnya dari sifat-sifat manusia, jenis, sifat-sifat manusia, bangsa manusia yang bercabang-cabang, anil hawa, macam-macam ya, selain khirs, rakus dan sebagainya, kok dia kholian, bersih dari itu ya, lam yutasawwar, maka tidak bisa digambarkan itu, bisa ditemukan itu setan. Lam yujad wala ayyujadu qalbun khalin min ayyakuna fil syaitani jawlanun, akan tidak ditemukan hati itu, akan ditemukan hati itu sepi, bersih dari setan sebagai tempat masuknya dengan bisikan itu. Karena apa? Karena apa? Karena kholian anis syahwati, bersih dari beberapa syahwat wal khutub. La tazulu waswasatuhu illa bidzikrillah, tidak akan hilang bisikan setan itu kecuali dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amma dzikrullah taala fa huwa alladzi yu'manu janibuhu wa yu'lamu annahu laisa majalan lisyaitan. Jika zikir kepada Allah, ingat kepada Allah hatinya itu ya, maka dialah ya yang diamankan dari sisinya itu, dari setan. Baiklah, diketahui bahwa laisa majalan lisyaitan, tidak bisa menjadi tempat tinggalnya bagi setan, tidak ada ruang majalan lisyaitan. Kenapa? Zikrullah, Allah, Allah. Kalau tarekoh zikir jari, la ilaha illallah, la ilaha illallah, atau zikir sir, secara batinnya Allah, Allah, Allah. Ini berapa lataif di situ? 7 lataif. Ini zikrullah akan aman dan tidak menjadi tempat tinggalnya setan, di ruangan yang setan. Fakhud ma hati tuka wa'mal bil imani ambillah apa yang aku hidayahkan, memberi hidayah kepada kamu, laksanakan dan beramallah dengan penuh iman. Kalau begitu sahala alaikallahu almusta'an, maka Allah akan memudahkan kepadamu beliau Allah sebagai tempat penolong, almusta'an, di tempat tempat Allah sebagai dimintai pertolongan Allah almusta'an, dan akan menolongnya. Famasalu qalbi kamasalil hisnin, jadi hati itu seperti gedung, gedung ya, hisnin gedung. Lahu abwabun kasirah, gedung itu punya pintu yang banyak, jadi pintunya banyak gedung itu. Wasyaitunu yuridu ayat khulafi, dan setan akan mengendaki masuk di dalam gedung itu, akan masuk di hati itu. Pintunya banyak. Ayat khulafih mingkuli babin, dari setiap pintu dia akan masuki. Wiyamliku wastaula, dan dia akan memiliki gedung itu dan menguasai. Masya Allah.
gedung itu. Setan menguasainya. Maka fala budda lil abdi min hifdhi. Maka tidak boleh tidak bagi hamba menjaganya, menjaganya gedung itu atau hati itu. Harus dijaga betul gedung itu, karena banyak pintunya dan kesempatan setan untuk memasukinya. Maka tidak boleh tidak bagi hamba menjaga gedung itu, ibarat hati sebagai gedung. Wala yaqdiru an khifdih, tidak bisa mampu menjaga gedung itu, illa bihirosati abwabihi, kecuali dia menjaga pintu-pintu gedung itu, dijaga betul, baru setan tidak akan masuk. Wasaddi madakhilihi, dan dia harus menutupi tempat-tempat masuknya gedung itu, abwabi dan pintu-pintunya gedung itu. Ini kita harus menjaga betul, menjaga betul dengan cara zikrillah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu ya, saya namanya zikron ya. Zikir bapak saya. Wa madakhiluhu, tempat-tempatnya masuknya gedung itu apa itu? As-sifatul madhmumah, sifat-sifat tercela. Sifat tercela itu sifat sombong, takabur, riya, ujub, puas dan lainnya. Sifat yang suka maksiat, sifat yang suka berbuat yang dosa, baik besar maupun kecil, itu adalah tempat masuknya di gedung itu. Dia punya sifat-sifat al-madhmumah. Falaysa li adami sifatun min sifatil madhmumah illa wahya quwwatun min qawi syaitan. Dan tidak ada bagi anak Adam sifat yang tercela itu kecuali menjadi sifat madhmumah, itu menjadi kekuatan dari beberapa kekuatannya setan. Ini menjadi kekuatannya setan, dan menjadi pedang atau dari beberapa pedangnya setan. Masya Allah. Dan menjadi pintu dari beberapa pintunya setan, dan tempat masuk wa madkhul madakhilihi, dari tempat-tempatnya masuknya setan itu. Ini adalah sifatul madzmumah, sifat yang tercela. Ini diterangkan dalam kitab Majalis Rumi. Maka kita senantiasa bertobat kepada Allah, karena sulitnya menjaga pintu itu, sulitnya menjaga sifat yang madzmumah itu. Kita harus tahu tentang tobat itu. Inna dzunubi qad azumat wa jallat, dosa-dosaku itu besar ya Allah, dan masya Allah agung pula dosa-dosaku, lebih-lebih ma'asil qulub, maksiatnya hati berat lagi, asyaddu min ma'asil jawareh bikasirin, di dalam kitab Ikam. Maksiatnya hati itu lebih berat daripada maksiatnya jawareh dengan terpot banyak sekali. Orang sombong enggak ada yang kontrol. Siapa yang mengontrol dirinya? Padahal sombong itu tidak akan masuk ke surga. Layatul jannata mangkana fi qalbi mithqalu dzarratin min syarr. Nah, kibri. Ini beratnya. Jadi sombong, ujub, riya. Tapi kalau maksiatnya fisik, itu masih mikir-mikir resikonya. Misalnya berzina, ditangkap atau ketahuan atau hamil atau sebagainya, penuh risiko. Tapi kalau mau takabur, enggak ada risiko apa-apa. Maka kita bertobat. Astaghfirullah Rabbal Baraya.
astaghfirullah minal khotoya inna dhunubi qad azmat wa jallat wa anta azamu wa ajal. Engkau lebih besar lebih agung ya Allah, dosaku besar tapi engkau lebih besar lebih agung ya Allah. Maka di sini diserahkan syarat-syaratnya taubat, karena kita ini menjaga pintu itu berat sekali. Syarat-syarat taubat ada tiga. Salah satu, al-awwalu ar-ruju'u anil ma'asi. Dia harus kembali dari maksiat-maksiat, jangan lagi ke sana. Jangan sekali-kali, jangan sampai kembali ke maksiat yang sudah-sudah. Wasani an-nadam 'alaiha. Yang kedua, kecewa sekali. An-nadam 'alaiha. Saya pernah di Tanjung Karang gitu ya. 3 tahun saya dosen di sana itu, di musala itu ada seorang yang nangis terus. Orang sepuh. Nangis. Wajahnya sangar. Akhirnya saya ingin tahu ya. Saya dekati, saya ngomong-ngomong, dan saya manggilnya Ustaz. Saya ngisi pengajian di situ. Ada apa sih Ustaz? Ini jangan kalau sampai nangis-nangis seperti itu tuh kenapa, Mbah? Dulu tuh dia pernah menjadi dosa yang membunuh orang, pernah berzina ratusan kali, ribuan kali. Udah semuanya mencuri, merampok, wah, masya Allah. Sembuhnya dia karena apa? Dia kerjasama dengan jagal, ya. Menceti kakinya kerbau yang dikenceti di padang gitu ya, diglok pincang, akhirnya dijual murah dengan jagal-jagal itu, dia dapat persenan. Kerbau yang dipatahkan kencetnya tadi, melihatin dia, kemana aja ke arahnya, tahu kerbau itu. Sampai tom-tom tidak bisa tidur, sampai mimpi-mimpi terus, akhirnya dia bertobat itu. Jadi bertobatnya lantaran karena kerbau, matanya terus melihatin dia terus. Astagfirullahaladzim. Anadam dia, kecewa atas maksiat-maksiat tadi. Wasalisu al-azamu alla ya'uda ilaiha abada. Dia mempunyai azam, cita-cita, tidak akan sekali-kali mengulangi maksiat-maksiat itu selama-lamanya. Ini tubtu ilaika summa uddu fi. Aku bertobat kepada kamu ya Allah, kemudian kamu ulangi lagi ya Allah dosa itu. Summa uddu fi. Kami ulangi lagi, tobat, kami ulangi lagi. Nih, jangan sekali-kali dia punya azam untuk mengulangi dosa itu lagi. Kemudian ruwiya an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu an Arabian dakhala masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala. Ada orang Arabi Badwi masuk di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala, dia mengatakan, orang Badwi tadi, orang Arabi tadi, Allahumma inni astaghfiruka wa atubu ilaik wa kabbara. Ya Allah, sesungguhnya aku minta ampunan kepadamu dan aku bertobat kepadamu. Wa kabbara Allahu akbar, dia takbir dia. Falamma faragha min salati, ketika dia selesai salatnya. Ya, qala lahu Aliun. Ali berkata kepada dia. Ali radhiyallahu an karamallahu wajah. Ya hadza, hey, ini laki-laki. Inna sur'atal lisani bil istighfari taubatul kadzabina. Orang lisannya cepat sekali untuk minta ampunan, itulah taubatnya orang yang bohong. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Itu aja.
itu tobatnya orang-orang yang bohong. Wa tobatuka hadhihi tahtaju ila taubati. Tobatmu itu ini seperti yang kamu lakukan itu butuh lagi minta tobat kepada Allah. Jadi minta tobat lagi kepada Allah. Faqala, maka orang Arabi tadi mengatakan, ya Amirul Mukminin, hei Amirul Mukminin, Sayyidina Ali menjadi Amirul Mukminin sesudah Sayyidina Utsman ya jadi Amirul Mukminin. Mama taubatus shodiqin. Bagaimana tobatnya orang yang shodiq betul, betul-betul tobat, tidak bohong. Qala, Sayyidina Ali menjawab, ya ismun yaqa'u ala sittati ma'anin, ialah mengandung terjadi pada 6 makna. 1, anadama al madi minad dunubi, kecewa. Terus sudah astagfirullahaladzim, tidak begitu. Kecewa. Dosa sudah lalu. Wal i'adatu lima duyi'a minal faraid, dan dia mengulangi apa yang telah disia-siakan dari beberapa fardu-fardu yang dijalani, dia qadhoni, dia sholat tinggalkan. Meradul madzalimi, menolak orang-orang yang zalim, wa idzabatun nafsi, dan menghancurkan nafsunya. Fitta'at yang ketaatan tadi. Kemudian wal buka'u badalun duhkika, dan duhak tahu, dan nangis itu sebagai ganti dari ketawa, ketawanya kamu berkat kalau kamu ketawa senang-senang. Kama dzakaru Abu Su'ud, sebagaimana disebut oleh Abu Su'ud ya lah. Sehingga terakhir bahwa dari bab Mu'awadatus Syaitan selesai, dan insyaallah minggu depan kita sudah mulai babul hijrati ila fitaatillahi taala, litaatillahi taala. Demikian sebagai ujung pada tema ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil, memetik dari kesimpulan isi pengajian ini dan kitab ini, dan bisa menjadinya dengan penuh rasa ikhlas dan tawadhu. Wallahul muwaffiq ila kami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.